kau ni melampau lah. Ambil beli bising lah. Eh, janganlah pijak aku punya baju. Kenek. Kau ni. Janganlah marah. Nak marah kak? Hai korang, ni kita nak pergi ambil apa tu cendawan, cendawan mak aku, bapak aku. Ulat sisir lah. Bapak aku ada suruh petik tadi. Tadi pagi kita orang cari siput ni, balik kita nak pergi ambil. Biasa lah, normal lah. Mah masuk. Kita bawa pisau tak, Mik? Tak. Tak bawa pisau ke? Haa, tapi mak suruh bawa pisau. Tak apa, tak apa, kita kongsi lah. Aku ada kuku. Ni ha, Abah suruh petik. Sebab Abah kumpul. Cendawan ni juga dikenali sebagai cendawan sisir, kulat sisir, cendawan kuku. Dulu, susah cendawan ni dikira sebagai rare species. Tapi pada tahun 2014, dia telah dikomersialkan dan dijual hingga mencapai RM50 satu kilo. Kulat sisir ni juga mempunyai khasiat yang lebih tinggi berbanding cendawan yang lain. Janian, aku baru tahu yang cendawan sisir ni dia tumbuh dekat pokok yang ada getah. Kulat sisir. Tadi malam sebut kulat sisir. Orang kedah kata kulat sisir. Mana ada orang kedah sebut macam tu? Kau ni marah orang kedah dengar. Kulat sisir. Sisir. Langsiak. Mana langsiak? Langsir. Langsir. Bibir. Bibiak. Tak adalah bibiak tu. Kau ni melampau lah. Tin jambut, Tin. Mana? Dekat pipi kau. Hah? Kat sini. Ya, kehilang dah. Tepulah. Tepi. Mana ada kena kat sini, sini, sini. Ha, tu pas sini aku tepukkan. Tak nak, nanti kau tampar muka aku. Berdarah tidak, Tin. Hah? Sini. Sini? Ha, sini. Sini? Satu, dua, tiga. Tampar. Wah, tampar diri sendiri. Terbang dah. Kau ni jahat lah, Mek. Oh, tu. Abah dah lumayan ke hasil ni. Abah dah ada kumpul dah ni. Benda ni. Kat bawah tu banyak. Kau dengar tak koyak gosip apa tu? Kan, kau nampak tak ni aku punya ni? Nampak, nampak, nampak. Aku zoom eh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam bismillah. Nak zoom macam bismillah. Ya, sebenarnya kat sini sekarang tengah musim banjir. Tengah musim banjir. Hujan. Jadi kita orang punya kebun ni agak comot lah. Baru macam tak kering lagi. Ada basah-basah. Tak adalah nak masak-masak ni, tak ada benda ni sebab kita orang kumpul dulu. Bila nak siap je ni? Kalau kutip satu-satu? Lah dah tu. Patut, kan patut malah kata sebut. Pisau? Ha. Buat pisau ya? Ha. Tu ada satu lagi situ je. Mana? Okey dah ni. Tu dah tu dah. Adalah satu lagi sini. Ni. Kejap lagi aku nak balik. Sekarang dah pukul 1 lebih. Lepas Zohor aku balik lah. Ila nak siap ni? Tak tahu. Kalau aku tak buat lah. Tak apa, nanti aku bagi ni dekat Abah. Nanti Abah carilah balang-balang tu. Buat masak apa tu? Buat masak kari? Tumis. Tumis. Lemak yang mulia tu. Ha? Banyak. Ya ke? Ada banyak dekat Abah. Eh, kebeh kaki aku mencangkung. Siapa suruh kau cangkung? Takkan aku nak baring? Kau bangun lah. Kemeremen malas. Ya, dah siap. Sikit ke? Sikit ke? Cukup lah. Ada tu. Kutip lagi habis-habis. Habis tu. Ni bagi dia gemuk. Bagi dia besar. Kat situ ada sikit. Mana? Situ. Tu. Kutip lah. Nak kutip ni. Kalau koyah ni kan? Sini dah ambil semua dah. Koyah? Koyah memang ada rakus. Pak. Macam tak tahu ada labu. Ha? Banyak bawah ni. Tapi aku geli nak ambil. Pak. Ha? Aku geli. Kau tu tak tahu aku macam mana. Kau kan orang bandar. Boleh lah. Orang bandar tu ni boleh. Haa tu. Tuyuh. Nampak tak? Nampak. Ada sarang semut. Kuen. Tak boleh lambat-lambat ni. Ada semut. Mudah-mudahan tak hujan ni. Aku nak balik ni. Dah, tadi aku dah tengok ramalan. Macam mana semalam? Malaman sekut hujan. Hujan. Malam garam. Malam. Hari ni tak ada dah. Dah. Cukup dah. Sebab Abah ada. Bapak aku dia dah ada cari dah. Ini dia suruh kumpul. Dia ada simpan dalam bekas. Ya. Nanti dia jemur dah. Macam kulit limau. Macam kulit limau kan? Jeruk. Yang jeruk masam tu kan? Kita lalu sana lah. Ni aku buat demo saja. Yang banyaknya dah ada kat rumah ni. Just nak tambah je nak tunjuk dekat korang. Kulat sisir dekat rumah aku. Tapi ni tak ada masak tau. Masaknya nanti lagi. Kita orang akan tunggu
Kumpul banyak dulu. Kumpul banyak dulu baru masak. Cuma tu sajalah. Harap korang suka. Bye bye. Nanti kita jumpa dalam minggu depan. Minggu depan aku balik lagi. Dah, jom. Kau dah balik je. Dah. Okey, bye. Jom. Nak bawa ni ke? Tak ya, aku nak jalan ke situ. Ambil bising lah. Selamat pagi kawan-kawan semua. Sekarang kita nak cabut pokok kacang yang ditanam oleh mak aku. Kau tengok mak aku tak mau tunggu. Hei mak aku. Tu ada sampah-sampah tu. Kuat ke tu? Woi. Cabut lagi mak. Ya Allah. Itu tak nak terai keti. Terai lah sini aku ambil. Buang tu dulu. Tengok mak. Tunjuk. Ni kacang yang mak kita tanam eh. Buahnya tak banyak sangat. Sebab banjir mak. Kena banjir. Kena banjir mati. Kalau tidak hidup. Mak, nafas silik mak. Dilek-dilek. Eh, mak sini ti. Nak rakam. Nak cabut ke lagi? Jat. Mak, nak ambil si ti. Nak rakam ti. Eh, bising lah kau ni. Nak cabut. Alah, dia aja. Kita pun nak cuka. Kalut mak. Nak cabut. Kalut. Mak, sabar. Ada jambu aja. Mana cabut bukan apa. Memang. Okey. Nanti kumpulkan jadi satu. Okey. Nah, try lah cabut ti. Yang bising lah. Belum ada ni actionnya. Habis. Anak siapa pula nangis tu? Nak tunggu dia kering lama ya mak ya. Lama. Dia kena sampai macam ni. Patut ni atas-atas. Sikitnya. Itulah dia tak cubur. Tanah kena banjir semua. Dia patutnya angkat. Patutnya timbul batang ni. Batang ni lah sini ada buah dia kalau itu ikut. Dia kalau ikutnya. Cik tahu eh. Cik pernah tengok TV tahu. Ini tanahnya kerakong. Kenapa tak cabut hari tu? Ha? Dia kena tunggu daunnya kering baru dia cabut. Tak nak daunnya kering. Kalau tak ni tak. Tak nak nak. Ini ambil kacang. Nah. Oh tu gede-gede. Kita ambil kacang tanah. Ambil tanah. Lama juga kacang tanah. Tu. Dia cantum ni. Oh lah mak. Kok mak tarik-tarik ada isinya mak. Tengok kat dalam dia. Habis dia makan dia semua. Dia kena kalau ikut-ikut ya. Pasti. Batang dia ni kan. Ni ha, ni ha batang eh. Dia dekat atas ni. Ha, timbus kan. Baulah buah banyak. Dia ni timbus sikit je ya. Ha, ni timbus sikit. Lepas tu kena banjir pula tu. Baik dah. Mek, pokok bayang kau banyak merebak ni, Mek. Oh, daripada 4 batang je. Macam mana boleh jadi banyak macam ni? Dia ni hujan. Dia bawa ya? Mak tabur baja. Tak baji juga. Banyak gila bayang ni. Daripada 4 batang. Mungkin kat situ tu ha. Ini buah lah ni kalau kena tanah, kena timbus, dia jadilah buah dia. Dia macam tu kacang tanah lah tak? Tak tahu mak. Mak timbus balik ke tu? Dia boleh hidup lah dia ni. Tan oh yang mati. Sebab daun ni tak ni lagi ya? Kalau rajin lah namanya. Ni kena asingkan lah. Nanti kita kemas kan? Tu lah kutip. Hari ni kutip banyak ya? Ha, kutip semua. Kutip kita buat sambal belacan lagi. Hari kita kutip. Ni mak pecik-pecik lah mak. Mari, kita nak tolong. Eh, janganlah pijak aku punya baju. Hey, kau ni. Janganlah marah. Nak marah kau? Ah, banyak buah ni. Tengok Cina, dia pun tanam kat tepi jalan tu. Cina, tanam apa pun jadi mak. Ya, tu kau. Eh, buah dia. Pok-pok kan dia kan? Padahal kat tepi, tanah secukup dia pun. Tak tahu dia orang guna apa itu. Mak pun ni cakapnya banyak lah. Siapa? Mak. Ya, mak. Mak kan dia nak jadi YouTuber. Panin. Aku YouTuber. Buat apa tu, mak? Kutik kacang tanah. Hai. Kenapa mak tak beli je? Saja-saja je. Sonok-sonok. Oh. Dia macam omel. Mana kecil dia kalau tanah gebu dia besar-besar ni nak. Ya, macam cak tangan tu. Cak jari, cak jempol. Cak jempol. Tanah gambut tu nak. Yang jadi macam. Ui, macam kerja kilang lah. Habis jadi tematuk semua. Dia kematuk je putih. Ha, betul lah macam tuti lah. Amboi mak mengata. Goreng tuti. Nak bagi tu pai koya. Kontak-kontak. Ha, kacang Nadia tuti. Kalau macam mak punya dengan Nadia. Gemuk-gemuk. Ada lagi lah mak. Mana ada lagi mak tu. Sini ada sekuntik. Ada lagi saya membaca. Ayo mak. Tut. Ni ada lagi hasilnya. Matanya mana? Mana buah nampak? Bagi ke ayam dia punya pokok. Tanah. Ni mak ayam. Ayam nak makan daun. Laga ayam mak pun. Tuh.
Ni. Banyak ni je punya tunggu berbulan-bulan banyak ni dapat. Mana? Mana ni? Hai, bergaduh kat doang ni. Banyak ni je dapat berbulan-bulan kita tunggu. Kata tanda mak. Dah, beli. Itu ada lagi bawah tu. Pak cik ni. Ni apa ni? Kutiklah. Dia menjala lah. Oh, macam ni. Ni kenapa tu dia timbus ni? Mak, ingat kami tak tahu ke? Kami pun tengok dalam TV lah. Biarlah mak nak explain. Mak nak jadi YouTuber. Ni bye. Kalau tanah elok gebu. Mu action lah mu ni. Mak kau cakap tak henti-henti. Aku tak boleh nak menyelit pun. Itu baru sikit. Nanti kalau dia tengok cerita Tamil, oyoyoyoy. Ini pokok kacang panjang tapi kacang panjang ni pun macam segan hidup mati tak mau je aku tengok. Sedih pula. Kena banjir. Kena banjir. Dia kumbang. Ni pokok kacang, kacang apa yang ni mak? Kacang kelisa. Kacang botol, kacang kelisa, kacang bubulu. Kacang kelisa lah. Kacang kelisa. Okey. Ni boleh petik tak mak yang kecil ni mak? Petik semua nak petik tu. Petiknya macam mana? Petik je lah. Ambil dia berdatang lagi tu je. Macam tu je okey. Kan salah petik marah. Orang kat rumah ni tak boleh salah-salah petik. Nanti dia marah. Ambil tangga. Woi, tiga. Panen tangga lah mak. Cik ambil. Ada empat. Buat apa tu ti? Petik sayur. Kita kan petani. Keluarga kita lah petani. Petani moden. Petani tak apa nak moden. Yang kecil-kecil ni pun boleh petik ke? Ni kan mak suka bubur dalam nasi goreng kan? Nasi goreng mak penuh sayur. Aku kalau tengok nasi goreng mak aku pening. Kenapa pening? Banyak sangat sayur. Banyak sangat sayur. Ya, kita sukalah sayur. Sayurlah. Ya, dia sarang serangga lah. Sarang kerengga. Dah habis dah aku petik. Dia tak sampai sebab dia kontot. Mana? Okay, ada lagi ke? Ni yang atas ni. Petik mana? Sini. Mana? Sekejap, petik pergi depan. Ke sana. Aku nak masuk dalam kamera. Tu atas tu sekali. Tu satu. Ui, tinggi no. Dah tukang buat ni begini. Ini merayau tinggi. Ay, enggak bisa lah, Bu. Mak. Enggak bisa, Mak. Veteran, panggil veteran. Proses mengambil kacang botol. Tak mau ambil tangga. Mak kait kacang botol. Lompat, Mak. Aduh, kait kacang botol ni. Mak lah satu-satunya orang. Mengait kacang botol. Dah. Oh, ni. Jatuh. Oh, satu. Yuh, dapat. Ni lagi jatuh. Tanya. Mana tu? Cik tak nampak lah, Mak. Oi. Ni, nampak ni. Mak ni kan, dia veteran. That's why dia boleh nampak kacang-kacang ni. Aku tak nampak dah. Kau tak ada ambil, dia tua. Siapa nak makan? Mak, siapa tanam ni? Uli ke Abah? Mak tanam tak ikut. Abah boleh tanam tumpang pokok ni. Ui, ada dua jatuh. Tomato segan hidup. Tomato kena bancin. Banyak juga ni. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni mak nak buat sambal belacan. Daripada beli kalau beli berapa ringgit ni mak? RM2. Ni tanam sendiri. Okeylah ni. Ni aku makan sayur ni. Tapi kalau mak potong kecil-kecil, kalau mentah aku tak pandai makan dia. Dia tak pahit sangat pun. Dia macam rasa sayur. Kacang lah. Daun dia tu pun boleh buat sayur. Okeylah mak aku ni dia. Hari ni dia seronok pula cakap dia banyak. Aku nak cakap pun tak boleh. Dia jadi YouTuber. Ni hasil dia kacang panjang. Ni dia. Habislah mak kita masak nasi goreng penuh sayur lah ni. Ya dok? Apa lagi boleh petik? Mak nampak ulam lah. Rumah minggu lepas kan aku balik, aku tunjuk rumah aku banjir. Jadi tanaman kita orang terjejas lah. Ni pokok, apa tu, pokok tebu pun macam rosak. Tinggal ni, ni baki-baki je ni. Tapi yang macam banyak naik ni. Pokok apa, pokok mek ni. Apa nama dia? Bayam Brazil. Mek dulu tak besar macam ni tau mek. Dulu Uli bawa balik kan. Macam mana boleh jadi besar macam ni mek? Dia merebak ke? Dia ikut tuannya, gendu-gendu. Nak tengok slipper bapa aku siap berikat-ikat dah putus. Kita orang sebenarnya tak adalah daif sangat sampai tak boleh nak beli slipper baru. Tapi bapa aku ni dia ada penyakit. Dia suka simpan barang tau. Dia suka macam bekas-bekas plastik dah habis guna dia simpan. Benda-benda dah patut buang dia masih simpan. Kalau kita orang buang pun nanti dia cari balik. Ni contoh dah ni. Aku pun nyampah juga tengok slipper bapa aku macam ni. Tapi apakan daya, terima sajalah bapa sendiri. Tak rela je. Dek, kau cucu-cucu hantar mesej kat abang kau. Kenapa dia tak jadi balik? Dia demam ke? Dia sihat ke apakah? Aku risau juga dah budak seko ni. Awang ke? Awang boceh lah. Yang tu dekat dengan lori. Aku bawa 20 je. Bila kerja aku lima tu. Cedua orang banyak-banyak tu. Balik. Dah sampai. Kalau kau nak speak game, aku punya pick up.